Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wali Kota Medan sekaligus calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku akan mengikuti proses di KPK terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret namanya. Usai rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut Cagub dan Cawagub Sumatera Utara Senin malam, Bobby bilang akan mengikuti proses di KPK jika nantinya dipanggil terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Ditanya apakah akan memberi klarifikasi seperti yang dilakukan iparnya Kaisang Pangarep, Bobby kembali menjawab akan mengikuti proses di KPK. Setelah Kaisang jadi sorotan, Saudara, Bobby juga disorot ihwal jet pribadi. Dalam foto yang diunggah sebuah akun X, Bobby tampak hendak naik dan turun dari sebuah pesawat jet pribadi. Saya sampaikan kemarin, saya datang ke KPK langsung, Pak. Tapi ada rencana ke KPK langsung, Pak? Ya, kita kan saya